kali ini saya ini hari ini kebetulan dapat libur di Akita ya. Di Akita saya dapat libur di belakang ini kapalnya. Itu kalau bisa lihat. Ya. Jadi karena libur saya mau mencoba mengeksplor Akita seperti apa. Jadi kita masih pakai masker di sini. Sebenarnya udah enggak sih, cuman pakai aja nih buat safety aja ya. Terus oke, kita coba ya. Please show landing permit. Just moment. Show landing permit. Oke. Morning. Oke. Ini di terminalnya. Kita di terminal ini karena banyak yang libur. Mau nyari wifi juga di sini. Kalau mau nyari wifi, wifi di sini. Itu juga. Kalau kalian tuh mau lihat seperti apa, nih. Ini ada orang-orangan sawah nih guys. Tuh kan, kalian bisa lihat tuh. Nah, ada cewek cantik juga guys. Oke. Ayo kita keluar. Mana? Keluarin di. Ayo matiin lo. Oke. Kita keluar dulu. Banyak. Nanti selamat mau. Karena gue lewat video. Wifi gampang, wifi balik ya. Yuk kita jalan-jalan dulu. Wifi kan di kota banyak. Di kota banyak ya. Jadi di Jepang ini setiap kita nggak usah bingung untuk nyari wifi ya. Wifi itu udah bukan hal yang sulit di sini. Oke, ikut saya mas. Good morning. Jadi mereka ngantri. Kita mau ngantri bus dulu, shuttle bus. Ya. Tuh mereka di sini tertib guys. Oke, Pak, pagi Pak. Ya. Ngevlog dulu Pak. Ini kotanya. Oke, kita ngantri dulu, ngantri. Budayakan antri. Yang tidak kalian lihat majunya perbedaan antara ini kita sama di sini ya. Mereka tuh benar-benar antri. Jadi mereka mau. Oh, hai gozaimasu. Good morning. Nice to see you. Stay off today for you? Yes, I get the lunch off today. Oh, that's good. Yeah. Now I enjoy my time. I'm sorry, I make a flow now. Konnichiwa. Oke, sedikit tadi ngomong sama tamu saya, kebetulan orang Jepang, dia bisa bahasa Inggris. Oke, kita sambil nanti ya. Jadi tunggu, nanti pas saya dalam bis, gimana penaikannya? Sabar ya, nanti saya vlog lagi. Di bisnya, ini kapalnya ya. Ini 20 lantai. Panjinya sampai sana, kita nanti dulu bagian ini. Oke, kita nanti dulu. Berapa menit kira-kira? 15-10 menit. Oke, sekitar perjalanan kan? Nah, perjalanan 15-10 menit. Kita lihat seperti gimana ya. 15-10 menit di sini. Banyak toko mobil kiri kanan tadi. Ah, toko mobil. Oh, showroom. Showroom. Showroom mobil. Kita lihat Jepang seperti apa showroom mobilnya. Kita ngantri dulu bisnya. Ada 4 bis ya. Kita nanti kita vlog Akita Jepang seperti apa. Yang di tokonya apa di stasiun. Yang paling bagus mana menurut kamu buat view buat kita ambil? Oke. Okay. Soalnya tokoh kan bisa jalan sampai ke stasiun. Stasiun. Oke. Okay. Kita cari video di situ. Ya. Kita cari seperti apa ya. Jadi memang di Jepang ini benar-benar yang saya lihat itu mereka sangat antri, tertib, nggak ada rush,
mereka mau duluan enggak? Mereka mau enggak banyak komplain tentang itu. Enggak banyak. Mereka cuma SD, follow. Ini yang saya suka di Jepang ya. Oke. Okay. Lagi. Jadi kita masuk bareng sama tamu. Yes. Satu bis. Bentar ya. Kita ke belakang ya, sini terak. Kita prioritas buat tamu dulu. Kita pilih di sini aja deh. Hah? Ini ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Ini semuanya tamu. Nanti kita mengalah buat tamu. Kita ke belakang aja. Kita ini dulu nyari view. Nih, ini ya. Oke, ini kita ke danau buatan dulu, kita lihat seperti apa danaunya. Kita udah di tengah kota Akita ya. Akita Jepang. Oke. Wedang, ayo tuku wedang. Ya ngudu tuku wae. Nah, kita mau ke toko dulu nih, guys. Aku ono nek cash. Ora. Oke. Kita ngeblok dulu. Ini tokonya di Jepang ya. Kita mau pilih dulu. Kita mau beli ini kopi. Oke, kita cari makanannya ya. Ah, ini nih. Ramen ini. Kalau di rumah atau ini harganya berapa nih? Ini berapa nih? 220 yen. Ini macam-macam ramen nih. Yang penyuka ramen ini, guys. Ramennya banyak tuh. Semuanya pakai bahasa Jepang. Saya juga enggak tahu ya. Halal haramnya juga saya enggak tahu. Kita enggak nyobain ya. Kita cari yang lain aja. Kita mau beli minuman. Boleh apa? Ya, boleh wae sing enak apa? Nunut ya, aku nunut. Sampean opo? Itu apa? Kau mau minyak lobo? Kopi apa? Macchiato, karamel macchiato. Oke, wae, karamel macchiato. Oke, karamel macchiato ya. Ini wine-nya ya. Ah, ya lewat lewat. Masih. Lewat. Wine-nya di sini. Banyak wine-nya. Ini rotinya nih. Ah, ini mochi. Apa mochi ya? Mochi. Mochi jiwa. M apa? Jurunya apa? Oh, kan ada tulisannya. Oh, rice red cake bean. Red bean. Ah, ini halal. Ini nih. Yang matcha, enak ini matcha. Matcha. Enak apa? Enak. Satu sisi. Si aku ya. Ya wes. Oh, kita beli satu-satu guys. Ini rotinya. Nah, kita lihat Erwin belanja dulu nih. Dia belanja nih. Nih kita. Ini juga ada nasi nih, chicken and soy sauce. Pokoknya dimasukin sini, jadi otomatis. Oh, ini bayar? Oke, buka aja. Oke, nah, jemput tuh ya. Nah, kita pakai uangnya, kita lihat seperti apa. Mau cash? Ya, aku belinya cash kok. Maksudnya? Dolar kok? Iya, dolar. Emang bisa? Ya orang ngerti. Ah, bisa. Cash dolar, dolar, mau dolar. Hah? Mau dolar. Cash. Cash. In dollar. Kalau kredit sama lagi. Orang dua. Dolar aku sih. Oke. Maaf. Kita adanya dolar. Jadi kita kartu kredit.
Ya tunggu aja kok. Aku kurang duwe anu entek no duitnya. Kita lihat berapa. Ora iso cash yo. Cash saya cash sing yen no. Oh ala, yo aku yo ora tau metu gitu pertama. Oke, kita bayar ya. Ini pembayarannya model sekali. Terima kasih mas, thank you. Sekarang kita keluar lagi. Kita keluar dulu. Saya pikir tadi cash pakai dolar bisa, ternyata nggak bisa guys. Jadi di sini kita harus pakai, kalau nggak kartu kredit pakai yen. Oke. Sekarang kita keluar. Ini, woi agak dikit apa gerimis ya. Kita cari foto di sana. Nyari wifi. Kita cari dong. Boleh wifi. Di sana. Oke. Ini mall. Habis ini kita mau pulang. Jadi mana kita lagi? Ini cewek nih, naik lagi. Ini cewek. Ayo kita naik lagi. Nah, itu HM. Oke. HM di paling atas. Jangan lupa subscribe, like, and share Marlon Tong Official. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Kita mau belanja dulu di mana? HM. Ciao. Hasta mañana. Salam satu jangkar.